Bagaimana tanggapan Buya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, kudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan taqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohiroh, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah, para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebukan kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, diantara yang bermasalahkan adalah Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur. Kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Jadi kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, itu bagus Nurfadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya, Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau berada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ba'alawi. Jadi, masih ada masalah besar kalau mau selesai. Ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan enggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab-nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, kita harus hormat para habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum 'alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya enggak mau imbalan, enggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Sadiq, kakaknya Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq. Musa Al-Kadhim, itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu mampu, yang itu Khomeini lah. Musa Al-Kadhim ya, betul. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan haul Aulia Itis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 Juli ini di Mas Istiqlal, dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini, karena itu adalah leluhur kita, itu panutan kita, itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya kiai A, kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali Sembilan, yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun, tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Ya baca sejarah dong, itu orang ngomong sembarangan.
baca sejarah, bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada, manuskrip-manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, terutama saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati, tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya, jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah.